Rabu 15 Februari 2023, Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henry Rizal didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun menghadiri langsung HUT Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ke-37 sekaligus pengukuhan Kepala Desa secara adat, pelantikan TPPKK Kecamatan Pelawan, dan pengukuhan Bunda PAUD se-Kecamatan Pelawan. Kegiatan ini digelar di halaman kantor Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Dalam sambutannya, PJ Bupati Henry Rizal mengatakan, Pemkab Sarolangun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kecamatan Pelawan yang ke-37. Dirinya juga berharap kekompakan dan segala hal-hal positif dapat selalu dijaga. Selain itu, Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun Herferida Henry Rizal berharap agar para pengurus TPPKK baik desa maupun kecamatan dapat aktif melaksanakan program di tengah masyarakat, khususnya 10 program PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.